Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya mengucapkan salam dari perlintasan stasiun Cirebon Kota. Nah, di sini banyak yang menanyakan kepada saya dan saya akan hunting di sekitar sini di perlintasan stasiun Cirebon Kejaksaan. Nah, ke arah sana itu ke arah Krucuk, terus ke arah sana itu ke arah Cangkring, terus Arjawi Nangun, Jatibarang, terus ke arah sana itu ke arah Jogja, Surabaya. Nah, nanti saya akan nunggu kereta api yang kali ini berhenti, itu kereta Argo Sindoro berhenti di stasiun Cirebon Kota. Bisa kalian simak video saya ini sampai dengan selesai. Oke teman-teman, itu ada penumpang kereta Argo Sindoro sama kereta api Fajo Utama Solo. Nah, ini kayaknya persiapan masuk kereta Argo Sindoro masuk di stasiun Cirebon. Ah, ini jalur berapa ya? Kita akan jalur 2 itu. Jalur 2. Kereta Argo Sindoro dari Semarang tujuan akhir Jakarta, Gambir. Kayaknya belum terlihat nih keretanya. 2 menit lagi sampai jam 8.45. Sekarang melintas stasiun Perujakan. Sindoro ya. Masuk TN itu jam 8.45. Keluar TN belum ini ya, ini lagi pada kumpul semua nih kereta, kebanyakan ini penumpangnya Fajo Utama Solo nih, cek aja dulu. Lampuk sorot sudah menyala itu, dan kita tahu di kereta lokomotifnya, kita perhatikan dulu. Wah, puong. Saya kira pakai lokomotif sprinter. Anda kurang bisa melihat itu. Aku dengar yang dapat. Udah nggak apa-apa ya, yang penting coba hunting lagi deh. Padahal saya niatnya ya, kalau ditarik CC 23 tuh bagus loh, cuman ini ya nggak masalah lah. Udah dua kali dapet loh, di warung 2 CC 23, di tangan CC 23. Kompong. Iya ya, perasaan kemarin tuh udah kabarnya sih ganti Duxat dari CC Dolon ke Dolon 3. Mungkin ini cadangan berarti. Kereta Argo Sindoro masuk di jalur berapa ya? Ini jalur 2 ya. Ini ada kereta berangkat, kereta di belakangnya itu kereta Fajo Utama Solo dari arah barat ya. Tujuan akhir Solo, tujuan akhir Solo dari Pasar Senen ya. Nanti persiapan ya, masuk stasiun Cirebon Kejaksaan pukul 8.46. Baik teman-teman, ini perlintasan JPL 2 Kos 200 sudah tutup. Ini berarti ada persiapan masuk kereta api Fajar Utama Solo masuk stasiun Cirebon Kejaksaan pukul 8.50. Dan ini perlintasan sini, oh itu kereta Argo Sindoro dulu berangkat. Kereta Argo Sindoro berangkat dari stasiun Cirebon. Pukul 8.50 kereta Argo Sindoro berangkat ya.
Kereta Argo Sindoro sudah berangkat dari stasiun Cirebon Kejaksaan pukul 8:50 dan tujuan akhir Jakarta Gambir. Dan di sini pas-pasan dengan kereta api Fajar Utama Solo yang sudah berhenti di stasiun Cirebon Kejaksaan pukul 8:50. Dan itu keretanya sudah di sana. Tampaknya penuh ya kereta Fajar Utama Solo ini. Tujuan akhir Solo dari Pasar Senen. Nah, kita akan saksikan video berikutnya hunting kereta api ini kali ini di PJL 200 di Tiber Pucuk, teman-teman. Tiber masuk area 1 di Cirebon. Selanjutnya ini kereta yang akan persiapan melintas langsung Cirebon Kejaksaan ini, yaitu kereta Bengawan. Kereta Bengawan bakal masuk stasiun Cirebon Pujakan di arah sana itu setelah Cirebon Kejaksaan. Dan di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Mas Nipas Ibnu sama Mas Fahrul. Bisa kalian subscribe di bawah video saya ini. Dan ini persiapan kereta Bengawan dari Pasar Senen tujuan akhir Purwosari, kereta termurah, kereta PSO. Dari Pasar Senen ke Purwosari itu harganya cukup murah dengan seharga Rp74.000 saja. Persiapan kereta Bengawan lintas langsung stasiun Cirebon Kejaksaan. Ya, kereta Bengawan sudah melintas langsung stasiun Cirebon Kejaksaan dan bakal persiapan masuk stasiun Cirebon Pujakan. Di situ saya melihat kereta penumpangnya full ya, karena keretanya sangat murah. Kebanyakannya ini penumpang ini pada turunnya di stasiun Lempuyangan, teman-teman. Dan mungkin ini nanti satu lagi kereta ini, satu kereta terakhir saja, nanti kereta Fajar Utama Yogyakarta bakal akan masuk stasiun Cirebon Kejaksaan. Ramah ya Mas Inisnya ya? Oke. Pukul 9:40 ini persiapan kedatangan kereta api Fajar Utama Yogyakarta dari Pasar Senen tujuan akhir stasiun Tugu Yogyakarta masuk stasiun Cirebon Kejaksaan pukul 9:40. Dan ini mungkin hunting terakhir di PJL 200 Tiber Krucuk. Kita akan saksikan kereta api Fajar Utama Yogyakarta yang akan melintas dari arah barat menuju ke timur. Kereta barang dulu. Kereta barang lintas langsung, mohon maaf ya.
Tetapi barang sudah lintas langsung. Nanti masuk stasiun Arja Winangun. Ya, ada Fajar kayaknya. Pas-pasan dengan kereta api Fajar Utama Yogyakarta kayaknya nih. Oh, berarti kereta barang dulu, setelah kereta barang nanti Fajar Utama Yogyakarta masuk stasiun Cirebon ke Jaksan. Itu tiba itu di PJL kerucuknya maklum kesibukan di pagi hari ya. Kereta api Fajar Utama Yogyakarta pukul 9.42 menit masuk stasiun Cirebon ke Jaksan. Kereta api Fajar Utama Yogyakarta masuk stasiun Cirebon ke Jaksan. Saya kira cukup video kali ini dan saya akan pindah tempat ya ke Kartini, dan mungkin videonya sampai sini dulu saja, dan kurang lebih mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Demikian dari video ini dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari PJL Kerucuk Kota Cirebon. Mantap ya.